Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jalian. Di video kali ini sebenarnya saya sedang mencari kelulut, tetapi saya menemukan burung langka. Ini saya videokan, tapi sebelumnya dengarkan dulu suaranya seperti apa, teman-teman. Oke, simak. Nah, seperti itu bunyi daripada burung ini. Burung ini sangat lumayan besar. Dia memiliki suara yang sangat nyaring sekali kalau di hutan ya. Kalau orang kami menyebutnya burung ini adalah burung karawotak. Dia bunyinya seperti gak gitu, gak gak gitu. Nah, seperti apa bentuk burungnya? Ini dia. Kalau yang ini kan warnanya merah paruhnya dia, dan paruhnya besar, sangat cantik sekali. Dan burung ini termasuk burung yang langka, teman-teman. Dan juga burung ini sangat diburu oleh orang-orang, paruhnya untuk dijual itu. Tapi sangat sayang ya teman-teman ya, karena keserakahan dan kerakusan manusia, jadi habitat burung-burung ini sudah semakin langka, teman-teman. Akhirnya, iya, saya menemukan hanya 2 ekor di sini, dan itu memang dia tinggal di sini, teman-teman, di hutan ini karena di sekeliling sudah menjadi kebun, kebun kelapa sawit, kebun karet, kebun akasia, dan lain-lain. Oke, teman-teman, sampai di sini saja video kali ini. Silakan, teman-teman, simak video berikutnya, yaitu petualangan saya mencari kelulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.